Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan masak tojo. Yang pertama kita panasin minyak di wajan. Minyaknya udah panas. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, jahe, cumi. Masukkan semuanya. Lalu kita tambahin daun langko yang pertama, ada daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Kita aduk lagi. Ini habis itu kita tambahkan cabai rawit yang sudah diiris sesuai selera masing-masing ya. Ini cabenya sudah mulai layu, lalu kita tambahkan petai yang sudah dibersihkan tadi ya teman-teman. Lalu juga kita tambahkan kacang panjang yang sudah diiris sesuai selera masing-masing. Lalu kita aduk kembali sampai kacangnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya teman-teman untuk kuahnya. Ini ya teman-teman, kita tambahkan air secukupnya sesuai selera masing-masing. Dah. Akan menambahkan ikan serai kecil-kecil yang sudah digoreng, tahu dan tempe juga yang sudah digoreng. Kita masukkan ke dalam bumbu yang ini. Aduh. Kita aduk kembali sampai semua bumbu tercampur rata ya teman-teman. Ini semua sudah tercampur rata, lalu kita tambahkan santan. Di sini kita menggunakan santan kara ya teman-teman. Kita bentar. Dah, ini santannya karena di kulkas sedikit membeku teman-teman. Tapi santan kara ini enak. Kita tunggu sampai cair, nanti kita akan tambah airnya sedikit lagi supaya tauconya berkuah. Kita tunggu dulu sampai santannya hancur ya teman-teman. Hancur, mencair, maaf teman-teman. Ini sudah mendidih santannya, kita tambahkan garam ya teman-teman secukupnya sesuai selera masing-masing. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya betul-betul matang dan garam rasanya sudah sesuai dengan selera. Teman, ini kan sudah mulai masak, jadi kan kita mau masak tojo, tapi tojonya lupa dimasukin. Ini kita tambahin ya, 1 sendok makan aja tojonya teman-teman, supaya ada terasa tojonya, kan kita mau masak tojo. Udah, gak apa-apa, ini kita aduk lagi sampai merata. Setelah itu semuanya udah selesai, tinggal kita sajikan di mangkok dan bisa dimakan dengan nasi panas. Teman, ini tojonya, sayur tojonya sudah masak, lalu kita salin ke mangkok untuk dimakan bersama nasi putih. Ini tojo
Allah, super Aniska ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, nanti kami akan buat bahan-bahan apa saja yang akan diperlukan. Nanti kami cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ini dia tojonya yang udah kita salin. Ini dia teman-teman, gulai tojo atau sayur tojonya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel kami, dan jangan lupa ikutin video-video kami selanjutnya. Terus jangan lupa juga teman-teman subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di menu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.